Inilah kisah nyata, sungguh tega hanya karena anak yang dilahirkan istrinya buta, pria ini hendak mengubur hidup-hidup anak yang baru dilahirkan dan tak berdosa tersebut. Sebelum itu, betapa girangnya pria ini saat mengetahui jika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Dirinya sangat bersuka cita karena akan menjadikan anak laki-laki itu sebagai juara olahraga kriket. Akan tetapi, betapa terkejutnya sang ayah saat memasuki rumah. Dirinya menggendong anaknya yang diberikan nama Srikan, namun sang ibu hanya menangis. Lalu saat menatap mata sang anak, ia terkejut dan mengembalikan kembali sang anak ke pangkuan istrinya. Karena hal tersebut, semua keluarganya menyuruh untuk mengikhlaskan Srikan dan tak ingin membuat sang anak hanya menjadi bahan bulian oleh teman sebayanya saja ketika ia besar nanti. Karena hal demikian, saat malam harinya sang ayah pun membawa anaknya ke pelataran sawah. Sebuah lubang telah digalinya dan siap untuk menguburkan hidup-hidup bayi tak berdosa ini. Namun, sang ibu pun datang dan berteriak untuk tak melakukan itu. "Jangan lakukan kepada putra kita. Kita akan merawatnya dan akan menjadikannya orang sukses." Hingga sang ibu pun memohon. Lalu ayah Srikan pun menangis dan memeluk sang anak karena telah hilaf akan melakukan hal ini. Kemudian hari-hari berlalu, tahun demi tahun berganti, dan Srikan yang buta mulai beranjak menjadi bocah. Dirinya disayangi kedua orang tuanya, namun ia tak akan mampu melakukan apapun karena buta. Akan tetapi, keistimewaan Srikan di luar batas wajar. Ia tumbuh menjadi anak yang jenius dan mampu menjawab setiap pertanyaan di sekolah yang sangat sulit. Berbeda dengan temannya, walaupun mampu melihat, akan tetapi Srikan lebih pintar dibandingkan teman yang lainnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part. Karena buta, bocah ini selalu ditindas dan diremehkan teman sebayanya. Ia diganggu dan diejek. Lebih baik mengemis saja, jangan hidup bersama kami. Hingga sang ayah pun akan membawa Srikan untuk tetap berjuang menjalani hidup. Karena hal demikian, kepala sekolah berbicara kepada ayah Srikan untuk menyekolahkan anaknya ke kota, tempat khusus anak tunanetra. Karena Srikan memiliki potensi yang sangat hebat, dan disinilah Srikan bertemu dengan guru Detika. Ia adalah guru yang mengajari Srikan di tempat ini dan menjadi motivasi hidup Srikan di tempat tersebut. Karena hal demikian, Srikan pun tumbuh dengan baik menjadi anak jenius di tempat ini. Srikan pun telah tumbuh dewasa. Dirinya selalu menerima penghargaan karena prestasi yang ia raih. Walau buta, dirinya mampu melakukan apapun. Hingga ia pun dapat bermain kriket dan menjadi seorang yang selalu diandalkan di sekolah luar biasa tersebut. Walau memiliki kekurangan, Srikan mampu melakukan apapun sendirian dan selalu mengabarkan kepada orang tuanya jika ia menjadi siswa berprestasi di sekolah luar biasa itu. Akan tetapi, sebuah malapetaka muncul saat Srikan memberikan pernyataan kepada kepala sekolah dan juga donatur di tempat itu. Ia membocorkan jika sekolah ini tak pernah makan makanan lezat dan uang yang diberikan donatur selalu diambil oleh pemilik sekolah. Hingga Srikan diusir dari tempat ini dan didepak dari sekolah hingga tongkat yang diberikan oleh sekolah diambil kembali. Ia menangis dan tak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Dengan keadaan buta, Srikan berjalan sendirian di jalan raya sampai ia pun menelpon guru Detika. Ia pun mengitari jalanan tanpa dampingan orang lain dan hampir tertabrak mobil yang melintas di tempat itu. Sampai dirinya diberi uang dan dianggap pengemis oleh pengguna jalan. Srikan pun duduk di tepi jalan. Ia menangis dan tak ingin menjadi seorang pengemis. Sampai guru Detika datang untuk menyelamatkannya dan mengatakan dirinya tak ingin menjadi pengemis. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Walaupun buta, pria ini mampu masuk jurusan sains di kampus yang ia tuju dengan mengambil jalur hukum karena peraturan pemerintah dengan bantuan gurunya. Sebelum itu, karena diusir dari sekolah luar biasa, akibat kejujurannya mengungkap hal yang tidak beres di sekolah tersebut, Srikan akhirnya mendatangi rumah guru Devika. Ia pun belajar layaknya orang biasa sekarang di sekolah biasa dengan diajari guru Devika setiap harinya. Hingga pengumuman kelulusan diumumkan dan Srikan lulus dengan nilai hampir sempurna. Dirinya pun ingin sekali masuk kelas sains, namun karena buta, ia tak diizinkan untuk masuk kuliah jurusan sains dan diperbolehkan untuk masuk jurusan seni. Namun, Srikan tak mau. Dirinya sangat menyukai ilmu sains dan ia pun marah. Apapun yang terjadi, ia hanya ingin masuk jurusan sains. Dan kemudian, karena hal tersebut, Srikan beserta guru Devika menggugat negara dan juga kampus yang ia tuju untuk meminta mengizinkan dirinya masuk jurusan sains. Persidangan pun dimulai. Dirinya mampu menjawab setiap pertanyaan pembela dan ia meminta kepada hakim untuk menghormati pilihannya. Walaupun dirinya buta, ia mampu dengan baik belajar. Bahkan sang pembela pun mengajarinya, "Apakah kau tahu gravitasi jika tak melihat?" Akan tetapi Srikan mampu menjawabnya dengan perhitungan yang ia ketahui dengan menganalisa bentuk dan tinggi jatuhnya benda di gravitasi tersebut. Sampai Srikan memberi pernyataan, "Newton mungkin tak melihat juga ketika apel yang terjatuh dan ia hanya mengukur apa yang ada di tempat itu." Kemudian sidang kedua pun berlangsung dan kali ini Srikan
berhadapan dengan dosen sains di tempat ia akan berkuliah. Kemudian dosen ini pun memberikan buku pelajaran yang dipelajari daripada muridnya. Dengan sombongnya, ia mengatakan kau tak mungkin bisa membaca ini. Seketika guru Devika memberikan buku Braille miliknya dan menyuruh dosen ini untuk membaca ulang. Lalu ia pun memberikan pernyataan yang sama seperti dosen ini mengatakan kepadanya. Hingga Sri Khan memberikan pernyataan yang menyentuh dan membuatnya memenangkan persidangan ini. Dan ia pun diterima untuk masuk ke dalam jurusan sains. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part. Tangisan bahagia seorang ibu tak terbendung saat melihat anak yang ingin dikubur hidup-hidup oleh suaminya dahulu menjadi anak yang hebat saat ini dan mampu masuk ke timnas kriket India seperti impian sang ayah dahulu kala. Sebelum itu, saat sedang berbicara dengan Perdana Menteri, pria buta ini memberikan pernyataan apa yang ingin kau lakukan ke depannya. Sri Khan pun mengatakan aku ingin beradu argumen dengan Presiden India. Perdana Menteri pun terdiam, ia langsung mendekati Sri Khan dan menanyakan siapa namamu dan terkejut mendengar apa yang ingin dilakukan Sri Khan, lalu memberikan semangat kepadanya untuk melanjutkan hidup yang ia inginkan. Karena prestasi yang diraih Sri Khan pun diberikan penghargaan oleh sekolah. Kemudian Sri Khan juga mengikuti seleksi olahraga kriket di kampusnya. Dengan mendengar suara decisan bola, ia pun mampu mendengar dan dapat dengan baik mengikuti seleksi tersebut. Kemudian ia pun kembali ke kampung halamannya. Ia bertemu dengan ayah dan ibunya. Lalu Sri Khan pun memberikan baju kriket yang ia dapati untuk membela India di olahraga tersebut dan membuat ayahnya sangat bahagia. Inilah yang diinginkan sang ayah sejak dahulu yang membuatnya terharu jika sang ayah tak menguburkannya hidup-hidup saat ia masih bayi. Kemudian, saat sedang berlatih kriket di timnas, Sri Khan mendapatkan telepon dari guru Devika. Ia pun mengabarkan jika Sri Khan mampu mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk masa depannya. Lalu, karena lebih memilih pendidikan, Sri Khan pun memilih untuk meninggalkan timnas kriket dan kembali lagi ke rumah guru Devika. Hingga Sri Khan pun mulai melakukan interview dengan kampus tempat ia akan mendapatkan beasiswa di luar negeri dan ia pun diterima karena keahlian yang ia dapati, sampai guru Devika pun berpisah dengan Sri Khan di bandara dan terharu melihat anak didiknya menjadi seperti ini. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part. Hanya karena buta, pria ini diusir dari bandara akibat tak memiliki pendamping untuk pergi ke luar negeri. Padahal Sri Khan adalah penerima beasiswa untuk bersekolah di luar negeri. Ia pun memohon layaknya pengemis kepada semua orang dan memohon untuk membantunya sebagai pendamping. Akan tetapi dirinya hanya sendirian. Semua orang tak ada yang membantu dan menyuruhnya untuk duduk saja. Percuma Sri Khan mengatakan jika ia adalah orang yang berprestasi dan tak ada yang ingin membantunya. Kemudian ia pun mendengar lalu mengingat suara yang ia pelajari saat sedang ingin naik pesawat. Ia pun memparadekan bagaimana keadaan di dalam pesawat. Dengan keahlian yang Sri Khan miliki, ia membuat seolah menjadi seorang pramugari. Dengan daya ingat yang ia miliki, ia pun bertingkah seolah duduk di tempat dan nomor yang ia punya dan tak ada kesusahan hingga semua orang bertepuk tangan dengan kemampuan orang buta ini sampai ia pun diizinkan untuk naik pesawat. Dan inilah impian Sri Khan untuk kuliah di luar negeri. Lalu ia pun mampu beradaptasi dengan semua orang dan lancar mengikuti perkuliahan walaupun buta dan seorang diri karena Sri Khan adalah orangnya jenius. Sri Khan pun mampu hidup di sana sendirian. Ia mandiri dan makan teratur serta memiliki banyak teman di tempat itu dan banyak orang baik yang menyayanginya. Sampai ia pun mengikuti olahraga baseball di tempat ini. Kemudian dengan mendengarkan suara bola, Sri Khan juga mampu masuk ke dalam tim baseball di kampusnya dan dapat menjadi inspirasi semua orang. Hingga Sri Khan dikagumi oleh seorang wanita cantik asal India yang kagum dengan perjalanan hidup Sri Khan dan jatuh hati kepadanya. Inilah kisah nyata perjalanan hidup Sri Khan dan kisah cintanya. Sampai Sri Khan pun terus berhubungan dengan Swati dan ia pun berencana untuk menemui Sri Khan saat hari kelulusannya kelak ke Boston dan ia pun akan bertemu di rumah Sri Khan. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Inilah kisah nyata sebuah perjuangan seorang pria yang buta yang menjadi inspirasi di India. Walaupun buta, ia mampu kuliah di luar negeri dan mampu menjadi orang terkenal di tempat itu. Dan juga inilah kisah cinta Sri Khan. Walau buta, namun ada seorang wanita cantik yang kagum akan kepadanya. Swati pun datang ke Boston untuk bertemu Sri Khan dan mereka pun berjalan-jalan menyusuri negara tersebut dan bersama-sama mengarungi setiap jalan untuk memulai kisah cinta mereka. Sri Khan sangat bahagia, begitu juga Swati. Ia mampu menerima kekurangan Sri Khan dan kagum akan apa yang Sri Khan lalui sampai bumbu cinta mereka berdua tumbuh walau baru bertemu kali ini. Kemudian, guru Devika menelpon Sri Khan. Ia mengucapkan selamat atas kelulusannya dan menanyakan kapan kau akan kembali ke India.
Namun Sri Kant tak ingin ia akan menjadi besar di sini, ujarnya. Karena hal demikian, Swati pun menasehati Sri Kant untuk kembali saja ke India. Percuma kau menjadi besar di sini dan akan menguntungkan negara orang lain. Lebih baik kau kembali dan membuat negaramu maju. Mendengar ucapan dari wanita yang ia cintai, akhirnya Sri Kant kembali dan merencanakan sesuatu dengan Guru Devika. Lalu mereka berencana membuat sebuah les komputer untuk penyandang tunanetra dan membuat sedemikian rupa tempat usaha ini. Akan tetapi, usaha Sri Kant hanya bertahan selama 6 bulan akibat tak ada murid yang tertarik dan hal ini membuat usahanya bangkrut. Kemudian Sri Kant pun terus berpikir apa yang akan ia perbuat dengan Guru Devika. Hingga Sri Kant pun mempunyai rencana untuk membuat kemasan daur ulang dan akan berguna bagi semua orang. Sampai Sri Kant kembali datang kepada Perdana Menteri untuk meminta dukungan, dan dengan penuh Perdana Menteri akan membantu. Namun ia tak memiliki uang yang banyak, akan tetapi memberikan dukungan penuh untuk Sri Kant. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Inilah kisah nyata seseorang yang buta mampu membuat sebuah perusahaan daur ulang yang mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk orang yang sama sepertinya dan bermanfaat untuk semua orang. Sebelum itu, karena pemikiran seorang yang buta untuk membuat sebuah kemasan daur ulang kepada setiap investor, Sri Kant hanya dianggap seperti sampah. Ia pun menyerah, namun kemudian Sri Kant bangkit saat menemui Perdana Menteri dan ia pun mendapatkan dukungan. Kemudian Sri Kant menemui Raffi, seorang investor yang sangat baik hati. Mereka pun berbincang tentang apa yang akan Sri Kant buat, dan ia pun meminta dukungan kepada Tuan Raffi. Dengan memberikan contoh yang akan ia buat, Tuan Raffi masih ingin tahu apa yang akan Sri Kant lakukan ke depan dan apa alasannya untuk lebih memilih mendanai bisnis yang akan Sri Kant buat. Lalu Sri Kant mengatakan jika ini akan menguntungkan lebih dari yang kau bayangkan, beda dengan proyek sepeda listrik yang akan hancur saat baterainya 5 tahun rusak. Dan kemudian Sri Kant memberikan sebuah cek yang ada tanda tangan Perdana Menteri guna untuk meyakinkan Tuan Raffi. Hingga Sri Kant dan Tuan Raffi membeli sebuah pabrik lama beserta seluruh peralatan tempat daur ulang yang tak terpakai lagi dan mengubahnya menjadi pabrik baru. Kemudian Sri Kant pun mampu mengajak orang yang buta bekerja di tempatnya dan memberikan lapangan pekerjaan bagi pengemis, dan hal itu ditunjukkan Sri Kant kepada Tuan Raffi. Sampai hari di mana pabrik daur ulang Sri Kant pertama kali beroperasi dan membuat semua orang bahagia serta menjadikan harapan baru kepada Sri Kant, dan pesanan pertama mereka pun datang. Sri Kant pun mampu berkembang dengan pesat mengolah bisnis ini dengan Tuan Raffi. Ia pun menjadi sukses saat ini, lalu mampu berbagi dengan semua orang. Sampai pesanan bolan industri milik Sri Kant menjadi terkenal di setiap pelosok negara, dan Sri Kant pun terus disoroti di tempat ini. Akan tetapi, semuanya berubah saat semua orang lebih kagum dengan Tuan Raffi karena gebrakannya untuk memilih Sri Kant menjadi partnernya. Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part. Setelah sukses mendirikan sebuah perusahaan daur ulang dan mampu menjadi perhatian publik, Sri Kant sangat bahagia. Namun dirinya seketika berubah saat media lebih menyoroti Tuan Raffi selaku investor yang mendanai perusahaan Sri Kant. Walaupun Sri Kant adalah seorang pencetus perusahaan ini, namun semua orang lebih menyoroti Tuan Raffi. Karena demikian, ia pun seketika berubah saat teman masa kecil Sri Kant datang untuk meminta pekerjaan kepadanya yang selalu menindasnya waktu masih kecil. Sri Kant pun marah. Ia membalas semua kesalahan yang dibuat temannya dahulu dengan mempermalukannya di depan media dan mengusirnya dari tempat itu. Tuan Raffi bingung beserta Guru Devika melihat perlakuan yang dibuat oleh Sri Kant. Lalu mereka pun merasa jika ini adalah hal yang wajar karena Sri Kant telah sakit hati akibat perlakuan temannya ini. Namun bukan saat ini saja, Sri Kant pun mulai merasa berubah. Saat Tuan Raffi berbicara kepadanya, ia pun seolah ingin sekali dihormati lebih dari Tuan Raffi karena ia dianggap seperti Tuhan oleh semua orang yang telah dibantu Sri Kant. Sri Kant pun menjadi berubah. Ia tak ingin mendengar apa nasihat yang diberikan oleh Tuan Raffi. Dengan menginginkan sesuatu yang lebih, Sri Kant berniat untuk membuat pabrik yang baru dengan meminjam uang lebih kepada seorang rentenir. Walau tak disetujui Tuan Raffi, namun Sri Kant masih bersikukuh dengan apa yang hendak ia inginkan, dan dibuatlah sebuah pabrik baru. Sampai Swati datang menemui Sri Kant ke India untuk melihat proses pabrik baru milik pacarnya ini. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part. Betapa pilunya seorang ayah mengingat apa yang hendak dilakukannya dahulu saat ingin mengubur anaknya yang buta ke dalam tanah yang akan dibuatkan rumah untuk mereka. Sang ayah sangat bahagia saat Sri Kant mampu menjadi orang sukses sekarang ini. Namun karena telah memiliki apapun dan juga segala pujian selalu tertuju kepadanya, Sri Kant menjadi jumawa. Ia berubah menjadi sombong dan sangat berbeda dengan sebelumnya. Hal ini dirasakan oleh Swati saat Sri Kant menjadi lebih tinggi hati saat berbicara dengan
dengan Tuan Raffi. Ia merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Tuan Raffi dan itu membuat Swati tak nyaman. Lalu saat mengantarkan Swati ke bandara, Serikan bercerita jika Tuan Raffi seolah-olah mengolokku dan aku tak ingin diperlakukan seperti itu sampai Swati meninggalkannya di bandara ini seorang diri. Karena selalu menginginkan yang lebih, Serikan pun menemui Menteri Perdagangan di negara mereka tanpa sepengetahuan Tuan Raffi. Serikan berniat untuk mengikuti pemilihan di negara mereka karena apa yang ia raih saat ini dan akan menjadi perhatian orang banyak guna untuk menerima dukungan. Kemudian, akibat pemikiran yang tak dipikirkan secara matang, modal yang dipinjam Serikan kepada rentenir belum juga balik dan ia terus ditagih hutangnya. Namun, Serikan selalu mengabaikan telepon dan menyuruh Tuan Raffi saja yang menjawab telepon itu. Sampai sebuah telepon mengabarkan jika Serikan memenangkan penghargaan orang yang berpengaruh di kota tersebut. Karena memiliki pengaruh yang lebih, Serikan pun meminta dukungan menteri untuk mengusir rentenir yang terus menagih hutang kepadanya dan mengusir rentenir itu dari pabriknya. Lalu Tuan Raffi pun marah karena apa yang dilakukan oleh Serikan. Melihat anak muridnya yang telah berubah saat ini, Guru Devika pun berbicara kepada Tuan Raffi dan ia akan mengurusnya karena ia merasa Serikan terlalu jauh perlakuannya saat ini dan tak ingin melihat ia jatuh lebih dalam lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Inilah kisah nyata seorang pemuda buta yang miskin yang mampu menjadi orang terkenal dengan membuat perusahaan daur ulang dan bermanfaat bagi semua orang di India. Sebelum itu, karena melihat anak didiknya sedari kecil yang mulai berubah karena apa yang ia usahakan selalu berhasil, akhirnya Guru Devika memberikan peringatan kepada Serikan. Ia mengatakan, "Mengapa kau seperti ini kepada Tuan Raffi? Ia selalu memikirkanmu." Namun Serikan memberitahu jika semua orang lebih memihak kepada Tuan Raffi dari hasil kerja keras yang kulakukan. Lalu kemudian ia pun mengambil tongkat yang diberikan Guru Devika kepadanya dan ia pun terjatuh lalu menyalahkan siapa yang menaruhnya di sini. Kemudian Guru Devika pun membantu Serikan dan memberitahu kau bisa bangkit hari ini. Namun saat kau telah kehilangan harga diri, kau tak akan mungkin bisa bangkit lagi dan tak akan ada mungkin yang mendukungmu seperti aku dan Tuan Raffi. Serikan terdiam. Ia pun lalu pergi untuk menemui menteri. Dirinya disambut dengan sangat baik karena menteri ini menginginkan sesuatu yang lebih kepada Serikan. Lalu sebelum perjanjian berlangsung, Serikan pun menanyakan apa yang kau inginkan dariku. Apakah kelebihanku ataukah kelemahanku yang akan kau pertaruhkan? Akan tetapi sang menteri mengatakan dengan kelemahanmu kita mendapatkan kekuatan lebih untuk memenangkan pemilihan ini. Karena merasa hanya dimanfaatkan saja dan mengingat perkataan Guru Devika, akhirnya Serikan sadar dan tak akan menerima kerjasama yang ditawarkan oleh sang menteri. Hingga Serikan mengingat semua perjuangan dirinya dari ia masih kecil dahulu sampai saat ini dan orang-orang yang berjasa yang menguatkannya sampai di titik sekarang. Serikan pun pergi. Ia lalu menemui Guru Devika untuk meminta maaf dan juga meminta maaf kepada Tuan Raffi yang selama ini selalu berada di pihaknya. Hingga Tuan Raffi menerima permintaan maaf Serikan yang tak pernah ia ucapkan selama hidupnya. Dan Serikan pun akhirnya kembali ke jalur yang benar. Seluruh hubungannya dengan para karyawannya serta bisnisnya kembali menjadi berkembang pesat. Ia pun menerima teman yang selalu membulinya menjadi karyawannya. Sampai Serikan diberikan penghargaan oleh sebuah ajang bergengsi dan ia pun memberikan penghargaan ini kepada semua orang yang berperan penting di kehidupannya selama ini. Dan semuanya berjalan dengan baik. Inilah foto asli Serikan di kehidupan nyata dan juga potret dirinya bersama Swati dan ia pun hidup bahagia dengan dikaruniai anak. Inilah akhir kisah film ini ya guys, ambil hikmahnya ya. Jangan lupa follow, like, comment, and share agar akun saya dapat berkembang. Lanjutkan film.